Shalom, puji Tuhan, saya bersama dengan istri saya. Oleh kemurahan Tuhan diberikan kehormatan dan kesempatan melalui seorang ibu yang baik hati untuk membagikan 50 kg beras dibagi 25 dan setiap keluarga yang sangat membutuhkan mendapatkan 2 kg beras. Halo teman-teman, puji Tuhan. Tadi setelah istri membeli beras 50 kg, ini dia berasnya yang akan kita bagikan. 50 kg dibagi 25 berarti nanti satu keluarga mendapatkan 2 kg. Dan sebentar lagi kita akan kemas menjadi 25 bagian. Baik teman-teman, sekarang kita akan buka berasnya. Masih baru ya? Awas. Di tangan nanti susuk itu. Tarik. Iya, ini dia. Sekali tarik langsung terut, nanti langsung terbuka dia. Bisa. Ya. Bebasnya. Bagus ya. Oke. Teman-teman, ini plastiknya. Terbuka. Terus. Kamu itu masih banyak, Mak. Ambil. Ambil lagi. Kita lihat. Kok ini buat 2 kilo, Bro? Oke. Ini baru selesai satu ya. Ini yang kedua. Kita bikin 2 kilogram. Apa 3? Ini 3. Nah, belum. Lebih. Terus, masih kurang. Masih banyak. Masih banyak. Lagi. Lagi belum, biar cukup nanti. Lagi belum. Tambahin lagi. Ini yang kedua. Ini ya, aku stok aja sini. Ini yang ketiga ya, Bang? Tiga. Kurang dikit lagi. Udah. Lebih. Keberatan itu. Banyak itu. Harus adil. Oke. Ini lebih ini. Pas. Enggak lebih. Lebih itu satu orang lagi. Ini ada. Udah. Nih. 18. Berarti timbangan si abang itu benar. Habis.
Iya benar, pas banget. Pas banget tebangannya ya. Pas banget, iya. Berarti itu cocok itu jualan itu pas langganan kita dia. Iya, dengan kita pas ya. Oke teman-teman, kami sudah selesai membagikannya ke 25 bungkus. Satu bungkus itu 2 kg. Tadi kan berasnya 50 kg, dibagi 2 kilo, berarti 25 bungkus. Sebentar lagi kita akan bagikan kepada teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan. Baik teman-teman semua, dimanapun berada, tadi kita sudah selesai mengemas beras 50 kilo dibagi 25 tempat untuk dibagikan kepada 25 keluarga yang benar-benar sangat membutuhkan. Dan pada saat ini kita akan bagikan beras sebanyak 2 kilo kepada seorang ibu yang sangat membutuhkan. Ya, kiranya bermanfaat ya Bu ya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan berguna ya. Ini semua terjadi oleh karena berkat Tuhan melalui seorang ibu yang baik hati. Saya mendoakan kiranya ibu itu makin diberkati Tuhan ke depan, sehingga bisa menjadi sumber berkat lebih banyak lagi kepada banyak orang. Maksudnya? Menerima beras ini Pak, dari ini seorang ibu yang baik hati, katanya mau dibagi Pak, dia senang berbagi. Itu loh ya. Iya, mau. Iya Bu ya. Pak Berton, pasang kena Pak. Ini yang paling ujung. Jarang lihat soalnya. Aduh Pak, jangan segitu Pak. Kalau Mama saya lihat, mau sholat sering lihat Pak. Iya. Ibu kenal. Oh. Makasih Pak ya. Iya. Makasih banyak. Sama-sama ya Pak. Assalamualaikum Pak. Kita pulang ke kampung katanya. Oh iya. Jadi saya minta sama Bapak untuk mendampingi. Iya. Oke, mohon terima ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Makasih ya Pak. Oke Pak. Salam sama Ibu. Iya, kalau Ibu lagi ke pasar. Okay. Makasih Pak Karto. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini Pak Hilton dari Kaya Citra mau ada sesuatu. Oh, Pak. Ya. Ini aja enggak apa-apa. Ini aja lah. Pak, sore nih. Ini ada ibu yang baik hati, katanya rindu untuk berbagi tapi enggak mau sebut namanya. Jadi ini dikasih beras, Pak. Jadi kiranya mohon berkenan diterima. Ini resmi dari RT kita, Pak. Mohon Bapak RT ikut, Bapak pengurus RT. Bisa ya. Iya. Ya. Terima kasih ya. Bermanfaat ya, Bu. Oke, terima kasih banyak, Bu. Oke. Kasih dulu ke Pak Gita mulai. Ini dulu. Oke. Minum dulu, Pak. Enggak usah, Bu. Lain kali lah ya. Amin. Disehatin badannya. Iya, iya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak. Ya, ditulis Pak RT tadi. Baiklah. Assalamualaikum, Bu. Berton mau nyampein sesuatu. Bu, ini ada ibu yang baik hati, tapi nggak mau disebutkan namanya. Katanya merindu berbagi. Jadi saya koordinasi dengan RT kita. Ya, beliau lah yang menunjukkan mau dikasih kemana gitu. Ya Bu, jadi karena RT kita nggak ada di sini ya. Ketua RT ada. Pak RT belah kampung. Ya, jadi mohon diterima, berkenan terima ya Bu. Ini beras ini Bu, nggak ada yang lain ini. Ya Bu, ya, mohon berkenan terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih banyak. Ya, oke, jadi. Iya. Oh, udah kenal sama ibu? Iya, teman ya, Sofia. Sama dulu, sama Apit. Ya. Ini di mana dia sekarang? Di Ponorogo, Pondok. Pesantren ya? Besok oh. Sih insya Allah pulang. Amin. Nah, besok nih. Ya, kelihatannya saya juga pernah lihat. Iya. Emang orang dulu di sekolah seringin. Satu kelas, Pak. Bukannya ini pindah ya ke sini? Enggak, emang di sini dari lah. Oke lah. Oke ya, Bu. Mau diterima ya, Bu? Iya, terima kasih ya, Pak. Iya. Salam sama Bapak. Iya, Assalamualaikum. Ada ibu yang baik hati, nggak mau disebutkan namanya, katanya rindu berbagi. Jadi saya koordinasi dengan RT kita supaya tertib gitu. Jadi makanya karena RT kita lagi pulang kampung, Bapak yang mendampingi kita. Jadi mohon diterima ya Bu, beras ini. Iya, Bapak. Makasih ya. Banyak, Pak. Iya, Bu ya. Makasih banyak, Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Jadi kita mau salam apa, Pak? Ini ada ibu yang baik hati, ya. Tidak mau disebutkan namanya. Beliau mau berbagi Pak, iya. Bagi beras. Iya. Makasih Pak ya. Iya, ini. Tolong diterima ya Bu. Oh iya, terima kasih Pak. Makasih ya. Banyak. Bu, ya. Makasih ya Pak. Iya. Ya. Ada beberapa di lingkungan kita juga sudah kita bagi. Iya. Gak mau disebutkan namanya Pak. Iya.
Bukan kami, kami hanya menyalurkan saja. Kayak gitu. Bos sekali ya. Bos sekali ya. Terima kasih banyak. Iya, iya. Tadi lagi cari mana tadi? Cari dari mana? Ini ada ibu yang baik hati, tidak mau disebut namanya, mau kasih beras sama ibu ya. Iya, iya. Tadi ngumpulin apa, Nek? Kumpulin apa tadi? Beras. Dari? Oh, minta ya. Oh, tadi bapak soalnya lihat nenek. Tadi saya lihat tadi lewat. Aduh, itu. Ah, bagi nenek aja lah. Oke. Nenek sehat-sehat ya. Doain ibu yang baik hati yang enggak mau disebut namanya supaya makin diberkati ya. Oke. Oke, hati-hati ya. Ibu. Ibu ada? Oh. Bukan dari kita. Makanya sekalian ibu saya ketemu sama warga kita ya. Iya. Biar tahu nih. Oh iya. Iya betul. Kalau tak kenal kan tak sayang. Oh iya. Benar nggak? Iya. Ini Pak ya, mau diterima ya Pak ya. Terima kasih. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Sini aja, Bu. Hadap sini 1, 2, 3. Nah, udah. Oke. Ya, Pak. Pak, ini kurangin kasih ya, Bu. Jalan sama aja enggak apa-apa, ya. Shalom. Puji Tuhan. Saya bersama dengan istri saya oleh kemurahan Tuhan diberikan kehormatan dan kesempatan melalui seorang ibu yang baik hati untuk membagikan 50 kg beras dibagi 25 dan setiap keluarga yang sangat membutuhkan mendapatkan 2 kg beras dan kami telah melakukannya meskipun tidak secara lengkap dan sempurna video di mana kami membagikan kepada setiap keluarga atas alasan-alasan yang menurut kami kurang patut untuk didokumentasikan. Tetapi semuanya telah kami bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan oleh seorang ibu yang baik hati. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini dapat memberi inspirasi bagi banyak orang Kristen dimanapun berada. Di tengah-tengah masa sulit, masa pandemi seperti ini, masih saja ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang rindu berbagi dan peduli bagi orang-orang lain, tidak dibatasi oleh batasan apapun, termasuk batasan agama. Dan kami sebagai yang melaksanakan di lapangan, sangat bangga dan bersuka cita, ada kehormatan yang Tuhan kasih melalui seorang ibu yang baik hati dalam membagikan dan menyalurkan hal ini kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kiranya apa yang kami suguhkan dalam bentuk tontonan kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudaraku, jadilah kita berkat bagi sesama, karena Yesus datang ke dunia ini menjadi berkat bagi dunia. Peduli bagi sesama adalah wujud kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.